ditempatin oleh jemaah haji tanpa antri hotel bintang 5, paketnya paket medium. Bayarnya paket medium tapi fasilitas bintang 5 ini itu Masjid Nabawi. Itu Masjid Nabawi itu. Lihat tuh. Itu Masjid Nabawi. Baru giliran tuan guru kami, kita review. Assalamualaikum. Pokoknya haji dengan Ustaz Hasib Azizi mantap. Gimana tuan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudara, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat walafiat. Saudara, kali ini saya lagi berada di area Masjid Nabawi. Dan kali ini saya mau berbagi kepada kalian semua, seperti apa sih fasilitasnya jemaah haji yang paketnya medium tapi fasilitasnya VIP bintang 5, yang jaraknya kurang lebih sekitar 50 meter ke pelataran Masjid Nabawi ini. Dan kali ini saya mau berbagi khusus buat kalian semua agar kalian semua tahu seperti apa sih ya fasilitas jemaah haji yang kali ini saya mau bagikan pada kalian. Namun sebelum saya buat vlog ini, saya ingin doakan kalian semua dari kota Madinah ini. Mudah-mudahan kalian semua yang sedang menyaksikan video ini, Allah kabulkan segala hajatnya dan dimudahkan segala urusannya. Dan mudah-mudahan Allah beri rezeki yang melimpah. Oke, sekarang saya mau jalan dari sini, dari pelataran Masjid Nabawi, menuju ke hotelnya jemaah haji tanpa antri. Yuk ikuti perjalanan saya ini. Oke saudara, sekarang saya mau lanjut jalan dari sini menuju ke hotel. Ya. Loh, ada jemaah Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, dari mana? Saya. Wih, jemaah mana? Malang? Surabaya. Surabaya, Masya Allah, tabarakallah. Sudah lama nyampe di sini? Berapa hari kita, Pak? 4 hari. 4 hari ya? Kloter berapa, Pak? Kami kloter 22. Masya Allah. Dengan Pak siapa? Saya dengan Pak Diki, Pak Suarno. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Kapan ke Mekah kira-kira ini? Bismillah, moga diparingi kelancaran. Kami mungkin... Hari Kamis. Hari Kamis, Masya Allah. Mohon maaf. Antri ya, sudah berapa lama ini? Karena kami haji reguler. Nggih. Ngikutin pemerintah kami. Nggih. Insya Allah 10 tahun sampai 12 tahun. Oh, berarti barusan nggih. Nggih. Alhamdulillah agak cepat. Sekarang sudah 30 tahun. 35 ya. Sekarang saya ya 35 tahun. Jadi sekarang sudah 35 tahun antriannya ya. Luar biasa. 35 tahun. Luar biasa. Oke. Saya doakan mudah-mudahan jadi haji mabrul. Nggih Pak Diki, Pak, nggih. Matur nuwun. Nggih, terima kasih. Waalaikumsalam. Monggo. Alhamdulillah. Monggo, Pak. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Ya, saudara, itu ya. Saya pas mau bangun ternyata ada dua jemaah reguler yang memang apa ya, harus antri lah gitu ya, biasa. Kalau kita mau haji harus sabar menunggu. Kalau punya rezeki lebih, bolehlah juga kalian daftar di haji percepatan. Begitu. Kalau kalian mau tahu fasilitas haji tanpa antri yang ikut beserta kami, kami tunjukkan sekarang. Jadi ya, ini pelataran Masjid Nabawi. Itu Masjid Nabawi ya. Masjid Nabawi pintu 18 tuh jelas kan. Saya zoom dulu. Tuh pintu 18. Ah ya. Saya mau jalan dari sini ini. Itu pintu gerbang. Ini Funduk Taibah Suite. Saya mau lurus ke sana. Ah, dari situ nanti kelihatan hotelnya jemaah haji tanpa antri yang bersama kami tahun 2024 ya. Paketnya paket medium saudara, tapi fasilitas bintang 5 VIP, Bos. Saya mau jalan nih dari sini ke situ tuh. Yang jaraknya tidak jauh ya. Karena sekarang baru selesai sholat Isya. Jadi jemaah haji masih padat. Kalau seandainya ini tidak padat, mungkin jarak dari sini ke hotel kita, hotelnya grup kami itu hanya 2 sampai 3 menit lah. Itu tuh hotelnya. Di ini tuh udah tembok hotel ini pas di sampingnya. Pas di sampingnya Hotel Raudhah Royal Inn, saudara. Ini Bin Daud. Jadi enaknya penginapan yang kami booking ini, fasilitas yang kami berikan kepada jemaah haji yang tanpa antri, dekat dengan Bin Daud, dekat dengan pelataran Masjid Nabawi. Ini pintu masuk ya. Dari sini hotel kita di sana. Saya mau jalan kaki dari sini sampai ke hotel ya. Kalau kalian ingin daftar haji tanpa antri, bisa langsung hubungi nomor kami di sini.
saya mau jalan pelan-pelan ini dari sini ya, menuju ke hotel. Cuma karena baru selesai sholat isya jadi padat. Tetap sabar, tetap nikmati ya buat kalian semua yang sedang menyaksikan video ini. Saya doakan ya, mudah-mudahan kalian semua yang sedang menyaksikan video ini Allah kabulkan segala hajatnya dan dimudahkan segala urusannya. Dan mudah-mudahan Allah beri rezeki yang melimpah ya. Doa saya yang terakhir, mudah-mudahan Allah mudahkan berangkat haji dan umrah saudara. Nah, kalau selesai habis isya, ini lihat jamaah itu sibuk belanja. Lihat tempat pembelanjaan semua full. Ini supermarket Bin Daud di sini. Kalau kita lurus ke sana itu hotel kita nih. Sebelah kiri. Dekat dengan Bin Daud, tempat pembelanjaan, ke pelataran Masjid Nabawi dekat. Pada intinya dekat banget gitu. Kalau kalian sumpama keburu-buru, sangat cepat ya untuk sampai ke hotel. Ke Masjid Nabawi. Itu tuh. Saya sekarang berada di sini nih. Itu hotel yang ditempatin oleh jemaah haji tanpa antri, hotel bintang 5, paketnya paket medium. Bayarnya paket medium tapi fasilitas bintang 5 ini. Itu Masjid Nabawi. Itu Masjid Nabawi, pintu Masjid Nabawi. Kan di sini Hotel Al Akik. Yang ditempati oleh jemaah haji tanpa antri, dekat banget ya. Saya mau jalan ke sana. Mau jalan ke hotel. Karena baru selesai sholat isya. Sekalian saya mau sapa kalau ketemu dengan jemaah haji yang berada di lobi ini. Biasanya banyak jemaah haji yang santai-santai di depan hotel ini. Juga makan malam sekarang ya. Oke, sebentar ya, saya akan masuk ke hotel saudara. Ini hotel kita. Oke, alhamdulillah. How are you? Fine. Jadi masuk dari sini. Assalamualaikum Pak Haji. Ini ketemu satu orang nih, jamaah haji kita. Apa kabar Pak Haji? Baik. Makan dulu Pak Haji. Sudah Pak Haji. Alhamdulillah. Ini lagi rame saudara. Lagi rame nih. Oke, kita akan masuk dulu. Kita akan masuk sini dulu ya. Full nih. Lagi full. Kita akan masuk ke atas karena waktunya sholat isya. Waktu makan sekarang. Jadi full. Lagi full ya. Wow, full banget nih, lagi antri. Okay lah, coba kita makan dulu ke atas. Okay, kita menuju ke restoran dulu. Ya, kita menuju ke restoran Indonesia. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kifalak mudir. Masya Allah. Hada mudir kebir hina fil matam. نحن من السياحة إندونيسيا مدينة سفر وساطة وهذا كل جماعنا شكرا. Lihat ketemu dengan mudirnya. Ini lihat rotinya nih. Ini menu makan malam. Jadi kalau kalian suka roti, di sini menu makan malamnya banyak, tinggal pilih. Mulai dari yang bulat begini sampai yang begini. Ini biasanya rotinya orang Mesir tapi enak, ini empuk. Kita sapa dulu lah jemaah yang sambil makan. Apa kabar bos? Baik, sehat. Sudah makan? Sudah ya. Masya Allah, alhamdulillah. Makan dulu bos ya. Masya Allah. Ini kayaknya es teh. Pak, apa kabar? Baik pak. Assalamualaikum ibu, bapak, semuanya. Ustadz Rahman. Apa kabar? Alhamdulillah. Apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah. Gimana? Senang semuanya? Senang. Kata orang Malaysia banyak senang kah? Banyak senang. Banyak senang. Alhamdulillah. Sudah makan semua Bu ya? Sudah. Sehat terus ya. Amin. Sukses menjadi haji yang mabrur. Amin. Oke, baik. Ya. Ibu, sehat terus ya Ibu ya. Makan yang banyak biar sehat Ibu.
Sehat terus, Bu. Ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum kita atre dulu. Di sini kelewatan, Saudara. Kelewatan. Nah, jadi menu makan malam itu di sini ada vitamin C ya. Disediakan seperti bertukul kata orang Arab. Ini kata orang Indonesia orange. Orange dari sini nih. Kalian bisa makan makanan buah-buahan atau salad di sini. Yang jelas fasilitas itu yang kami berikan, wow, keren banget bos. Hotelnya dekat, menu internasional. Ini adalah fasilitas jamaah haji tanpa antri. Kami kan kesana dulu. Okay, bye. Dari sini ya. Dari sini nih. Ini adalah menu makan. Silakan ibu. Okay. Makan dulu ibu yang banyak. Biar sehat gih. Ya. Makan dulu semuanya. Pak Jerul. Jadi buka dulu. Oh, nasi putih. Ada mie. Ini sepertinya ikan. Wow, nasi bohori, bos. Sekian banyak. Kalau ada kalian suka daging nih, dagingnya sekian banyak. Wow, keren. Kita akan sapa jemaah haji yang lagi makan semuanya. Ibu, sudah makan, ibu? Makan yang banyak, bu. Biar sehat, ibu. Ah, ya, Ustaz. Apa kabar? Baik, bos. Sehat terus, bos, ya. Insya Allah. Permisi. Permisi. Alhamdulillah. Haji mabrur. Makan yang banyak, deh. Nah, baru giliran tentang guru kami. Kami review. Assalamualaikum. Pokoknya haji dengan Ustaz Hasib Azizi mantap. Masyarakat. Gimana Tan Guru? Sudah makan Tan Guru? Alhamdulillah. Harganya paket ekonomis, fasilitas bintang 5 ya? Iya. Oh, keren. Harganya kaki 5. Musafir Dauli, Bos. Musafirku. Daulinya dibuang ya. Beliau travelnya Musafir. Waalaikum habibi. Bos, selamat makan semuanya. Ibu, apa kabar ibu? Alhamdulillah. Makan yang banyak, Pak. Oke, saudara, itulah ya. Inilah makan malamnya jemaah haji di Hotel Bintang 5. Mudah-mudahan beliau semua menjadi haji mabrur. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Jadi tinggal permisi. Assalamualaikum. Pak Rahmat, apa kabar Pak Rahmat? Baik. Gimana Pak Rahmat? Sudah makan? Alhamdulillah. Pak, apa kabar Pak? Iya Pak. Waalaikumsalam. Udah makan Pak? Sehat terus nggih? Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi haji mabrur Pak ya. Alhamdulillah. Gimana Pak Rahmat? Alhamdulillah. Kata orang Malaysia banyak senang. Alhamdulillah. Oke bos, makasih ya. Mudah-mudahan sehat terus ya. Itu dia saudara ya. Itulah saudara ya, jemaah haji yang berangkat tahun 2024 saudara. Alhamdulillah. Oke saudara, itulah vlog saya dari Kota Madinah ya. Kurang lebihnya dari saya, Sipa Zizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.